Iya, buka aja. Dari luar aja, tenang aja. Dalam video yang beredar di laman Instagram itu, memang tidak memperlihat Nikita Mirzani, hanya jeritan dan teriakan yang terdengar di audio. Di keterangan dalam video yang beredar tersebut, disebutkan bahwa peristiwa itu terjadi di Kejaksaan Negeri Serang. Teriakan dan amukan Nikita Mirzani dalam narasi juga disebutkan terkait pelimpahan tahap 2 penyidikan kasus UU ITE. Artis Nikita Mirzani diduga mengamuk saat dilakukan pelimpahan tahap 2 penyidikan kasus UU ITE oleh kepolisian ke Kejaksaan Negeri Serang. Sayup-sayup dalam video itu terdengar suara diduga Nikita Mirzani bertanya dengan nada tinggi, "Siapa? Siapa?" Lalu terdengar juga teriakan "Tidak mau, tidak mau." Video ini pun membuat netizen ramai memberikan komentarnya. Dito Mahendra melaporkan Nikita Mirzani ke Polresta Serang Kota pada tanggal 16 Mei tahun 2022 atas dugaan pencemaran nama baik lewat media sosial. Atas ini, Nikita Mirzani sudah ditetapkan sebagai tersangka. Terkait kasus ini, pada tanggal 18 Oktober tahun 2022, berkas penyidikan Nikita Mirzani telah dinyatakan lengkap alias P21. Ini berarti kasus tersebut akan segera dilimpahkan ke pihak kejaksaan.